Nanti saya panggil nama kamu Muhammad Taufik bin Abdul Rahman. Kamu sebut saya anak. Kemudian saya bacakan lafaz ijab. Lafaz ijab, aku nikahkan engkau dengan Siti Hidayu binti Muhammad Nur yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwin RM2,000. Tunai. Selesai saya cakap tunai, terus Taufik jawab aku terima nikah. Sampai habis macam tadi, satu persatu, perlahan-lahan. Faham tak? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara Muhammad Taufik bin Abdul Rahman. Okay. Ya. Ah, saya panggil ni. Ya. Saya. Saya. Tapi tahu tapi nak kahwin kan? Ha, tahu tak apa. Takut tapi tu buat lain pula. Ya. Muhammad Taufik bin Abdul Rahman. Ya, saya. Uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Siti Hidayu binti Muhammad Nur yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwin RM2,000 tunai. Aku terima nikah dengan Siti Hidayu binti Muhammad Nur dengan mas kahwin RM2,000 tunai. Terima kasih. Hidayu tu. Hidayu tu yang nak. Aku rasa dia tak boleh perlahan. Dia kalau perlahan tak boleh sangkut. Dia laju. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك بهذين العروسين واجمع بينهما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله منكم. بچا بچا saya nama Taufik, nama isteri Taufik sampai ke bismillah baca bagi dia lah. Boleh baca? Baca. Saya Muhammad Taufik bin Abdul Rahman dengan ini bertaklif bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya di nafkah pada isteri saya selama 4 bulan kerana dia berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya melibatkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya atau melibatkan penganiayaan atau sebarang darar syar'i, dan kemudian dia mengadu kepada hakim syar'i, dan jika sabit aduan di sisi hakim syar'i dan dia memberikan kepada hakim syar'i menerima aliran RM1 bagi pihak saya, maka pada ketika itulah tertalaklah dia dengan talak khuluq. Okey, talak khuluq ini adalah tebus talak yang berlaku bila salah satu daripada tiga perkara yang dibacakan oleh suami tadi dilaksanakan kepada isteri, dan isteri pula ada haklah untuk dia buat aduan. Jika berlaku salah satu dari tiga perkara ni, dia buat aduan ke Mahkamah Rendah Syariah, dia ada haklah. Okey, jika berlaku kesalahan itu atas suami, okey, berlaku sabit kesalahan itu kepada suami, barulah hakim perintahkan isteri bayar RM1 bagi pihak suami dia, maka tertalaklah isteri tadi secara automatik dengan talak khuluq. Kesan dia apabila berlaku talak khuluq, suami tidak boleh lagi rujuk kepada isteri dia, melainkan suami tadi kena akad nikah semula dengan mas kahwin yang baru, pemberian hantaran yang baru, dipanggil sebagai talak bain sukhra. Talak bain sukhra lah. Ini semoga Allah SWT memelihara dan melindungi saudara dan isteri, insyaAllah lah. Ini pen tanda tangan, empat keping sejenis nikah tanda tangan. Selamat.